dia bilang, "Kak, ini bukunya mau taruh mana?" Ada yang nyaut, taruh situ aja. Dan ditutup pintu, pas dia keluar, si kakak yang punya kamar itu baru datang. Tiba-tiba di atas lemari ada yang duduk. Terus ceweknya ngomong gini, si itu ngomong gitu, "Ya takut gitu." Terus dia, waktu dia putar badan membelakangi aku, langsung nampak nemplok ada perempuan separuh baya. Dia sambil gini, tau gak sambil gimana mukanya sama aku? Terus dia baru ingat lagi, ini bilik dua, ini kemarin yang aku duduk. Terus dia otomatis nengok sebelah kanan dong. Boleh cariin mataku enggak?